Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gaming Channel, guys. Kali ini kita akan unboxing dan review colokan kabel. Ada-ada aja colokan kabel. Oke, barangnya sudah datang. Oke, dari Tokopedia. Kita buka saja. Seperti aja sebenarnya kabel colokan ini saya sudah pernah beli sebelumnya ya. Kenapa saya beli lagi? Karena ternyata perlu. Harganya Rp125.000. Ada 3 colokan untuk listrik, ada 6 untuk colokan apa coba, guys? Untuk colokan casan HP. Jadi ada cukup kabelnya aja colokin, kita bisa ngecas. Termasuk kategori fastest charge. Jadi kalau kita ngecas itu cepet keisinya apa untuk katanya. Oke, saya perlihatkan seperti ini barangnya. Namanya Secret G. Oke, lihat Secret G. Oke, Secret G seperti ini. Lihat ada 3 colokan di gambarnya, terus ada 6 colokan USB. Panjang kabelnya 1,6 meter saja. Oke, berat segini. Ini ya. Ini ada. Jelas. Oke. Ini harganya Rp125.000. Kalau di toko-toko yang lain itu harganya bisa lebih. Jadi kalau mau, nanti saya tuliskan di deskripsi. Semua boleh nggak ya? Nggak boleh kali ya. Oke, langsung kita buka saja. Kita buka saja, guys. Jadi karena original, jadi emang bentuknya ini ori, nggak bukan aba-aba. Jadi dari bentuk bungkusnya aja udah kelihatan ini original. Gimana cara bukanya? Oh, ini tempatnya keren, guys. Oke. Oke, aku buka. Ini di dalamnya ada apa aja? Ya, di dalamnya cuma colokan kabel 1,6 meter tadi ya, guys. Oke. Seperti ini. Oke. Saya lihat di kamera yang lebih dekat ya. Seperti ini ada 3 colokan listrik, ada 6 ini tombol ini, guys. On off. Jadi biar nggak, kalau nggak butuh ya matiin, kalau butuh nyalain, seperti ini, guys. Hebatnya dari colokan ini? Pertama, colokan ini kabelnya kuat ya, kabelnya juga nggak seperti kabel apa serabut yang biasa gitu ya, ini kabelnya beda, kawat. Lihat juga bonggolnya, juga colokannya juga lebih kuat ya, nggak sembarangan. Terus plastiknya ini nggak apa, bukan plastik ece-ece, ini plastik yang benar-benar plastik yang kuat ya, guys. Karena saya sudah pakai di rumah, saya sudah pakai, jadi saya beli lagi karena ada kebutuhan, saya beli lagi. Bisa dilihat plastiknya kuat, ini juga aman ya dalamnya ya. Ini listriknya ini walaupun ini nggak nyetrum dalamnya. Ini dalamnya dalam sekali, jadi anak-anak pun kalau ini posisi nyala pegang ini nggak akan kesetrum. Ini colokan chargernya 3,4 ampere standarnya. Ini bisa kabel apa aja ya, misalkan mau Apple juga iOS gitu ya, kabel colokannya bisa masuk sini dan tidak merusak HP. Jadi emang sesuai dengan standarnya, dan kalau ngecharge itu cepat. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di Ngegaming Channel. Jadi saya udah nggak di channel Imam Dermawan lagi untuk review atau di channel Track Lurus. Jadi saya pindahin semua ke Ngegaming Channel ya. Jadi nanti channel Ngegaming ini bukan hanya channel gaming, guys. Jadi channelnya ada review, unboxing, ada vlog, ada juga nanti matematika ya. Jadi saya akan merilis untuk tutorial matematika, pembelajaran. Oke, mungkin sampai sini saja. Kita jumpa dalam mungkin segmen-segmen berikutnya. Mungkin saya sebut ini adalah segmen review and unboxing ya. Segmen review
nanti kita bisa masuk segmennya di segmen pelajaran matematika atau di segmen vlog atau di segmen video gaming. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.